Assalamualaikum, sampurasun, bareng lagi sama Tayun. Guys, kali ini Tun mau makan sama sambal suwir ikan laut pedas dan ditambahin pakai sambal petai. Ini ada oseng tumis buncis ala Chinese gitu, dan ini ada lenca lalabanya, petai muda, ketimun dan kacang panjang. Sebelum makan di sini Tun mau berdoa dan cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan Tuan Kasadena. Tuh, kita cobain tumis buncis ala Chinanya. Bismillah. Ini guys, jadi ini tuh wadahnya pakai cobek, jadi ditilamin pakai daun pisang. Kelihatan nasinya ya. Nih, suwirnya. Guys, ini ada kerupuk spring elot yang pedas. Bat nyamuk. Gurih guys, wangi daun jeruk sama bawang. Aduh, pakai petai.
Ikan lautnya. Daun jeruk.
Lumayan pedas guys. Ah, pinggirin sengatnya. Ini galur. Das. Kita kepinggirin guys, cengekannya. Guys, kita tambahin pakai buncis. Enak banget guys, enak banget. Ulat, balur. Asup deh kadi. Guys, kalau makan yang anyir-anyir kayak gini digembrong, diinin sama lalat. Jadi tuh nginin lagi bat nyamuknya mati. Tuh.
Alhamdulillah kenyang guys. Dan Tun makan di cobek, jadi ini cobeknya Tun dilapisin pakai daun pisang guys. Ini Tun pakai ikan pindangnya guys, jadi ini tuh ikan pindang disuir pakai bumbu seperti biasalah, bawang putih, bawang merah, cengek, cabai keriting, pokoknya sama bumbu-bumbu dapur ya untuk bumbunya. Kalian bisa lihat aja lah di YouTube cara bikin suwir ikan laut pedas. Ada ini enak karena Tun tadi tambahin pakai daun jeruk, jadi wangi ya, ada rempah-rempahan gitu. Nah guys, jadi seperti biasa guys, kalau makan di luar emang suka diikutin sama lalur atau lalat, tapi enak gitunya guys kalau makan di luar mah, jadi ada angin-angin sepoi, terus si ininya juga kecerahannya cerah gitunya, cang gitunya, kalau di dalamnya agak redup gitunya, jeng sumpah gitunya guys. Ya seperti itulah guys kalau makan di luar mah, pasti diikutin sama lalur gitunya, karena kan bau amis gitunya. Oke guys, jadi ini ada sebring. Nah yang kalian tadi makan itu namanya sebring elon. Nah ini itu ada dua rasa, yang pedas sama yang gak pedas. Yang Tun makan itu yang pedasnya, yang pedas gurih, terus ini wangi daun jeruk sama daun bawang. Untuk harganya ini tergantung guys, jadi kumaha bentuk isi plastiknya. Jadi misalnya plastiknya penuh, ada yang 10.000, 7.000, 8.000, 5.000, tergantung gitunya. Dan ini beli di langganan Teun sama emak ya, ini teh yang jualannya orang Gosali. Pasti kalau yang nonton ini sekitar atau tetangga pasti tahu ya orang Gosali. Jadi ini tuh enak rasanya. Teun suka yang pedas, ada tadi Teun beli yang gak pedasnya juga. Ini bisa dimakan sama bakso, sama nasi hangat, sama seblak. Pokoknya ini mah kayak makan basreng gitunya guys. Enak. Kalau kalian penasaran sama sebring elod, kalian bisa aja DM. Karena Tun pernah dulu produksi ya, pernah jualan juga sebring. Namanya sebring Yusanyun ya. Oh iya guys, jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semua selama ini udah nonton, udah dukung, selalu semangatin Teun gitunya. Dan buat kalian yang ada di dunia YouTube, Facebook, TikTok, terima kasih ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, karena sekarang lagi musim hujan gitunya, jadi si cuaca nanti enggak terukir gitunya, kadang mendung, kadang panas gitunya. Dan di kampung Teun itu guys, kebetulan nah sekarang teh lagi musim jamur atau suung tanahnya. Pasti kalau orang kampung Sunda mah pasti tahun apa cina suung tanah. Nah ini dia videonya Teun pernah bikin masakan jamur tanah. Ini tuh rasanya enak banget, gurih. Tadi Teun nemu ya, udah dua kali di belakang rumah, dan bentuknya tuh gede banget guys. Suung tanduk namanya ya. Pokoknya nama kalian di searching aja ya di Google. Untuk kalian terima kasih sudah menonton. Hatur nuhun, assalamualaikum.